Selamat datang di channel YouTube aku. Oke, jadi kan tanggal 11 Februari kemarin aku live show dari JKT48. Dan hari ini bisa dilihat banyak sekali gift di sini ya. Ini ada graduation gift dari kalian semua yang bakal aku unboxing. Tapi sejujurnya kalau sebanyak ini aku bingung sih dengan unboxingnya. Lebih ke bukan unboxingnya, lebih ke ngerapihinnya. Tapi ya udah langsung aja kita mulai. Let's get started. Jadi dari mana dulu ya ini ya? Aku bingung dari mana. Mungkin dari yang depan aku dulu aja kali ya. Ini pertama ada dari Kak Delia. Kak Delia, langsung aja kita buka. Oke. Lucunya, oh ada suratnya juga nih, ada kata-katanya juga. Happy graduation, Acel. Maaf ya kalau isi giftnya nggak sempurna. Ih, makasih loh, aku tetap makasih loh, makasih. Ini kita lepas saja ke sana ya. Aku dikasih buku, terus kayak nama bukunya Asya. Ya. Oh, bagus banget. Asya, Adzana, Syaliha, Alifia. Oh iya, singkatan namaku. Oh, jadi di dalamnya kayak ada foto-foto aku. Tuh ada quotes tweet aku juga ya. Jika dihina, jangan ambil hati, usahakan ambil batu. Intinya isinya tuh kayak tweet-tweet sama caption-caption IG aku, terus ada foto-foto aku sama teman-teman aku juga. Ah, makasih Kak Delia. Terus sama ada boneka panda, hewan favorit aku. Makasih ya. Okay, next. Dari Kak Dewinda. Dewinda, apa ini? Ini dapat bucket hat ya. Lucu banget. Aku tuh sempat ada di era bucket hat gitu loh, yang kayak aku selalu pakai bucket hat kemana-mana. Ini fan letternya kita kumpulin dulu, kita baca nanti ya. Terima kasih. Coba kita pakai. Udah kayak ala-ala New Jeans gitu gak sih? Tapi karena sekarang lagi gerah. Oke, lanjut. Oh ini nih. Dari siapa ini? Gak ada namanya. Tapi ada mainan battle game. Ini kayak emang buat Apache deh. Kayaknya ini mainan buat Apache, tapi ada muka aku, muka aibnya ya. Terus dikasih stiker juga, dan stikernya sumpah parah banget sih stikernya. Muka aku yang tadi tapi dengan size yang berbeda, dari yang paling besar sampai yang paling sekecil ini. But thank you ya Kak. Tadi ini tapi enggak tahu siapa yang ngasih ya. Aku akan main ini bersama Apache nanti. Next dari, oh ini nih, di belakang aku dulu ya. Dari Kak Tian. Kak Tian. Kak Tian deh lo. Apa sih Cel? Oke, okay. Dari Kak Tian, maaf ini aku robek Kak. Wow. Aku dikasih ada fan letternya. Oh nggak ada. Aku dikasih bandol lotso. Ada tiga. Dan ini beda-beda. Cocok. Baju aku lotso ya. Oh my god, cocok banget sama baju yang lagi aku pakai sekarang. Lotso. Aku pakai aja deh bandolnya biar nggak gerah banget ya. Makasih Kak Tian. Next. Yang mana ya? Yang ini deh, yang kecil. Dari Kak Ica. Kak Ica ngasih apa Kak Ica? Oh. Oh, ngasih yang gantungan buat Polaroid gitu gak sih? Iya, yeah, ini kayak buat Polaroid. Terus ada apa lagi? Oh, ini ada fan letternya. Tapi nanti aku baca. Terus ada kunciran juga. Dan jepitan. Thank you ya Kak Ica. Oke, next. Yang mana lagi ya? Aduh, aku suka bingung mau mulai dari mana. Oh ini Kak Rifki. Let's go, kita buka Kak Rifki. Oh, dikasih tas. Ini kayak tas buat main gitu ya. Terima kasih tasnya. Pasti mami aku deh kayaknya ini yang suka. Mami, dikasih tas.
Kan dia sudah senyum-senyum dari dapur. Dan ini juga ada fan letternya, nanti aku lanjut baca ya. Yang ini nih yang paling besar ya. Dari Kak Jordan. Kak Jordan. Mari kita buka. Wow, gede banget. Dikasih boneka. Mungkin udah banyak yang tahu ya, aku tuh pengoleksi boneka sampai isi kamar aku tuh isinya semuanya boneka, sampai mamaku juga bingung ini boneka taruh mana ya, udah nggak ada space lagi buat boneka. But thank you. Oh, sama ada fan letter. Wow. Ini fan letter apa skripsian ya, banyak banget ya. Oh, ada cerita awal ketemu dan apa namanya pas STS aku juga. Ih, lucunya. Nanti aku ini ya, nanti aku baca ya, Kak siapa tadi namanya? Kak Jordan. Bagus loh namanya loh. Oke. Dan ada mini ini juga apa sih namanya? Bukan Lego ya, kalau Lego tuh merek. Ya pokoknya dari bunga gitu. Ini yang suka juga kakak aku, Apacu, yang suka merakit-merakit kayak gini. Terima kasih, Kak Jordan. Lanjut. Ini yang di belakang aku. Dika siapa kak ini? Dari Kapia. Kemarin Kapia juga ngasih aku kado ulang tahun, juga niat banget. Sekarang kita lihat Kapia di graduation gift aku. Apa yang Kapia kasih? Tuh kan, pasti niat banget. Aduh maaf ya aku kempas kantongnya. Maaf cuma bikinin ini, semoga suka ya. This is my first time making this, maaf kalau jelek. Kenapa minta maaf sih? Kayak kalian gak boleh minta maaf sama apa yang udah kalian kasih ke aku, karena itu tuh sebuah effort gitu loh. Lihat kayak apa namanya, scratchbook. Oh iya, scrapbook. Ngaco nih, parah banget. This scrapbook belongs to her. Buat aku. Guys, lucu banget. Pasti ini bikinnya lama. Nanti aku mau baca satu-satu. Ini niat banget. Ini gak jelek samsek ya, Kapia. Tolong banget. Where did we meet? Ah, lucu. Ah, ih lucu banget, sumpah. Sumpah. Aku berasa dibucinin, tau gak? Oke, nanti aku baca satu-satu ya. Sumpah. Sampai dibikinin playlist. Ke halaman berikut. Apa? Oh, nama playlistnya. Ih. Kapan ya aku diginiin ya? Oke, makasih ya, Pia. Oh, ada notes-nya juga. Tapi abis ini aku baca ya. Makasih, lucu banget. Dan niat sekali. Selalu suka. Aku dikasih. Ini baru nih, Lego. Customize gitu. Tapi akunya kepisah. Ini emang konsepnya gini atau? Jadi kayak ini aku lagi pakai kostum, kalau di JKT itu namanya Jiwaru Days yang merah. Yang baru. Tapi ini copot akunya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Pia, akan selalu kau kenang. Oke, next ini dari Kak Ivan Fadila. Ini apa ya yang dikasih ya? Maaf ya, ini aku robek aja. Halo Kak Shell, ada hadiah. Nih, dari aku, semoga suka ya. Bagus banget, sumpah. Ini bagus banget. Aku dipanggil Kak, berarti kamu lebih muda dari aku ya. Dan kamu sudah setalented ini. Oh my God, I'm so proud of you. Keren banget. Makasih ya, Ivan Fadila. Kita next ke giveaway selanjutnya. Dari Kak Gugu Pohon. Bandrolnya aku mana? Dari Kak Gugu Pohon. Oh, dikasih ini nih. Dikasih sweater panda. Ini sweater bukan sih, ini apa sih namanya? Hah? Oh, buka. Ya, namanya buka. Aku bingung. Ini apa sih namanya? Apa sih namanya? Crewneck. Crewneck yang ada kerahnya. Sama ada, kayaknya ini ID card ya? Iya kah namanya? Oh, ada gambar aku juga. Bagus. Makasih. Kita lanjut aja yang di belakang nih, belum nih. Dari Nidol JKT48. Apa nih? Aduh, kita buka. Oh, ada project. Terima kasih, Ashel.
Terus ada scan barcode ini jika ingin mendownload soft file fan art dari kami. Baiklah, abis ini aku download. Oh ini nih, ada PC juga tapi ini fanmade ya, dari Ngidol JKT48. Sama ada kaos juga, makasih loh. Ada sablonannya juga, Ashel Kawayo. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya, dari Kak Nizar. Dari Kak Nizar. Ini, oh, aku kayaknya tahu deh. Ini kayak blend clothing gitu. Oh, ada fan letter juga. Makasih. Tadang. Ini tipe-tipe baju kayak gini yang comfy banget buat dipakai tidur. Makasih ya Kak Nizar. Lanjut. Dari Kak kok enggak ada namanya nih? Kok tidak ada namanya? Bagi yang merasa ngasih ini tolong kabarin ke aku ya. Saya namanya hilang. Ini apa nih? Baju juga kah? Buka. Apa ini? Oh, ini ada fan letternya. Ini baju. Hah? Ini apa sih? Oh, hand banner. Oh my god. Asya lucu. Aku udah gak perform ya, terus aku ini buat siapa? Apa buat aku panjang di kamar? Asya. Oh, sama ada kemeja ya, kemeja. Makasih, Kak. Ini siapa namanya? Tolong kabarin aku jika merasa punya ini ya. Oke, lanjut yang mana ya? Ini kah? Dari Kak J. Ya, fan letternya. Abis ini kita lihat. Lucu banget. Aku kayaknya, jadi tuh di lokasi syuting aku di LAN kemarin, yang adik aku itu tuh pada pakai ini. Terus kayak aku tuh mau beli tapi karena aku gede sendiri, jadi kayak aneh gak sih kalau aku beli ginian. Terus ternyata di gift, jadi gak aneh-aneh banget lah ya. Sama ada squishy Kuromi. Oh my god. Ih, wanginya enak banget sumpah. Sumpah, aku pengen deh ngoleksi squishy lagi. Aku tuh bocil squishy guys dulu. Makasih squishy-nya. Dan botol minumnya juga Kak J. Oke, lanjut. Ini yang depan mata aku nih. Dari tadi aku mau buka. Dari Kak Ipit Krismania atau Krismania? Ini. Kak Ipit pokoknya namanya. Udahlah, Kak Ipit pokoknya namanya. Libet ya. Apa ini? Universal Music Indonesia. Oke, mari kita buka. Wow, every love story deserve its own movie. Makasih. Ini baju putih. Oh, ada sablonannya ada lagi nih di dalam. Coba kita buka. Kita lihat tuh. Oh, ada tulisannya lagi. Oh, ini reality club ya? Oh my god. Ini reality club, guys. Terima kasih. So cute. Lanjut. Ini nih. Dari Bagas Mojokerto. Ada boneka. Lihat, pasti Mommy melihat ini kayak, wah boneka lagi nih. Aku suka banget boneka, tapi di kamar itu udah sangat numpuk. Tapi aku suka, gimana dong? Aku akan menjadi pengoleksi boneka selalu. Terima kasih, Kak Bagas. Next, dari Kak Api. Dari Kak Api, wah apa ini? Maaf ya aku topik ya, aduh tapi sayang banget lagi di topik, gimana dong? Gitu lah ya. Soalnya bungkusnya kayak rapi banget. Terus nanti akhir-akhirnya di topik, oh Lego. Ya tapi Legonya penyok. Udah gak apa-apa. Oke, ini ada Lego. Ini Lego yang, aduh penyok Legonya. Kalian tahu ya aku suka nyusun Lego ya. Ini Lego Sakura kah? Oh, cherry blossom. Dan di sini ada apa? Oh my god. Sumpah ini yang panda. Aku nyariin ini banget, enggak tahu di mana. Makasih ya tadi siapa yang ngasih, Mam? Ding, Adi, Api, APT, ya pokoknya siapalah namanya. Gak tau. Sama ini ada gak lucu banget, sumpah. Everything about panda, aku pasti love it.
Sumpah. Apapun tentang panda, ini kenapa ditisuin sih? Emang ada apa sih di sini bikin penasaran? Oh, gold. Ada tulisan Adzananya. Ini bakal aku gantung sih. Bakal aku kenang selalu. Sama di sini ada maybe ada fan letter juga yang kalau fan letter aku bakal baca nanti ya. Wow, sangat panjang sekali. Ini juga kalian tuh sangat niat sekali ya kalau ngasih fan letter, the best pokoknya. Next, ini juga yang depan aku besar sekali dari Kak Putri and Kaya. Kayla, Putri and Kayla. Gimana ngeluarinnya? Aku robek aja boleh enggak? Maaf ya, aku robek. Apa ini isinya? Lucu banget ya deh, bahkan ininya aja, packagingnya aja udah lucu. For Asia, terus ada pandanya, pakai anything about panda. Oh lucu banget, ini Lego tapi versi yang udah didesain ya. Lucu banget, ih kalian niat banget sih masangin satu-satu. Ada yang copot satu. Ini ada bunga kecilnya juga. Di sini juga ada Lego-Legoannya lagi. Iya siap bu bos. Sama ini ada, ini ada dua version gitu mas. Ini yang unyunya, ini yang kayak bunga-bunganya. Sama ada, apa ini? For Adzana Shaliha Alivia. Oh tuh, kalian tuh selalu niat deh kalau misalnya bikinin buku-buku kayak gini. Okay lah namanya, tuh. Ada gambar pandanya juga. Terus isinya ada tulisan-tulisan. Nanti aku baca ya. Terima kasih. Okay, next. Ini dari Azari. Oh, ada gambarnya. Kreatif banget ya. Oh, ada gambar Acelnya. Tadang, ini lucu banget. Ini cocok nih buat dipajang di kamar, lihat ya guys. Lucu banget, cu amai. Terima kasih. Next, dari Kak Saf. Langsung tampil aja ya, biar cepet ya. Soalnya ini masih kayak ada 2500 gift lagi yang belum aku unboxing. Lebih baik. Oh iya, ada fan letter juga tadi yang itu. Ini ada box kecilnya. To Infinity and Beyond. Ada gelang. Dan ada apa, wayo? Dan ada topi juga. Ada topi surf wave. Ada panda. Terima kasih. Ada fan letter juga nanti aku baca. Terus ada kerwil-kerwil ini. Makasih ya, Kak. Oke, ini. Ini dari Kak Bun-Bun. Oh, ini dari Bun-Bun. Wow. Oh my God, ini ceritanya apa nih? Ceritanya aku memeluk teman-temanku, Kak. Atau ini aku sendiri? Oh, jadi itu ini ceritanya aku. Ini aku. Ini nggak tahu siapa, tapi kayak ini aku. Terus ini ada kami, ini ada Cegil. Pada nangis. Kok kaminya senyum, Cegilnya pada nangis? Kami nggak sedih. Gedeng. Terus, oh ada versi bantalnya juga. Nah, ini nih bantal-bantal yang sering aku pakai tidur, bantal-bantal kecil. Makasih. Dan ada, wow, aku sangat butuh ini sih. Oke, kita lanjut ya. Ini tuh sebenarnya kayak dalamnya ada foto. Kelihatan tuh ada orang di balik kaca. Tapi kayaknya karena harus dicas dulu. Oke, makasih Kak Bun-Bun. Nanti aku cek ya. Next dari Kak Salma. Salma, kita buka. Ada kubik. Rubik ya? Wow, ini biar otakku bekerja selalu ya. Berarti udah mulai panas nih kayaknya. Udah mulai malam ya. Makin malam makin panas. Makasih, Kak. Okay, lanjut. Ini dari siapa ini? Tuh ada namanya nggak sih? Kayaknya nggak ada namanya ya? Coba di dalam. Oh, namanya di dalam. Dari Kak Hasan. Hans. Kak Hasan atau Kak Hans. Aku dapat boneka lagi. Seperti yang kalian tahu, aku pengoleksi dan penyuka boneka. Okay. Jadi pasti berbau-bau boneka semua ya. Makasih. Next. Aduh. Gede banget. Kayaknya aku kuncir dikit deh. Lanjut. Ini dari KASDFYHZA. Aku enggak tahu dibaca gimana. Fadhayaza ya. Oh, baju. Au, biru-biru. Warna favorit aku. Makasih, Kakak. Oh, ini nih numpung lagi keambil yang ini jadi yang ini.
dari Kak Danex, Danexa, 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 apakah ini? Oh, wih gantengnya. Kayaknya kemana ada yang bilang mau nge-give ini deh. Kayak ada mau give ini. Berani give, ah lucu banget. Ini pas aku perkenalan, pas aku Hagafi, pas aku ngumumin, dan pas aku graduation. Ya, terima kasih. Ini dari Kak Tisa Asmoro. Tisa Asmoro. Kita buka. Wow. Apa ini? Oh, rajutan kah? Lucu banget. Eh, sumpah. Aku tuh lagi suka banget sama handbag-handbag yang unyu-unyu gitu. Karena sebenernya bawaan aku kan dikit. Paling aku cuma bawa parfum sama lip tint. Dompet kadang iya, kadang enggak. Tapi aku sebenernya bawa dompet yang kecil doang. Dan ini sangat amat berguna sih. Makasih, Kak. Siapa? Tisha Asmoro. Kak Zahra dan Abian. Ada bunga. Oh my God, bunga lili. Kayaknya udah pada tahu deh aku sesuka itu sama bunga lili. Ini kita taruh di gabungan. Next, ada dari Kak ZNDRL atau ZNPRL. Ada bunga lagi ya. Masuk ke, aku tuh suka banget bunga. Seperti banyak yang kalian tahu, cita-cita aku tuh menjadi florist. Cita-citaku menjadi orang kaya. Insya Allah kesampaian ya tahun ini. Makasih Kak, ada apa lagi nih di dalam? Apa ini? Uno. Ini aku robek, sayang gak sih? Yaudah lah ya. Maaf ya. Maaf aku robek. Oh, baju. Spider. Spider Woman. Ada fan letter juga sama ada bunga kicik. Ini bunga versi kicik. Kamu aku taruh sini dulu. Next, yang ini kali ya. Dari Febri. Oh, pertama ada tempat minum. Ini biar aku rajin minum air putih ini kayaknya. Terus ada baju. Bajunya aku banget sih ini. Wangi lagi. Parfumnya apa ya? Enak banget. Coba Kak yang merasa nge-give aku ini tolong kasih tahu parfum yang disemprot ke sini parfum apa ya? Ada fan letter dan ada permen juga. Makasih. Next dari Kak. Dari siapa ini? Kecil banget. Tamara Azahra. Oh my God, aku dikasih sendal rumah panda. I love everything about panda. Jadi kayak, okay. Makasih sekali ya. Terus ada apa ini? Ada gantungan panda juga ya. Terus ada apa ini? Nah ini aku butuh banget nih buat kalau skincare-an. Makasih. Terus ada apa lagi di sini? Sama ini gantungan kunci. Bisa dibuka gak sih? Hah? Ini apa? Ini apa sih? Oke, kita akan menjawab ingin tahu kita di akhir video ya. Terus ada satu lagi nih, ada gift satu lagi. Apa ini? Oh, ini tabungan yang panda. Oh my God, aku selalu lihat ini di FYP. Jadi ini tuh kalau misalnya kita naruh duit di sini. Ada duit enggak? Ada duit enggak? Nah. Coba kita coba. 1 2 3. Aku akan menabung di sini ya. Jadi buat bocil yang namanya apa cuy, kamu udah nggak bisa ngambil recehan aku lagi. Kamu untuk menabung. Little Panda, lucu banget. Makasih Kak. Tadi Kak siapa sih yang ngasih namanya? Kak Tamara. Terima kasih. Ini dari Kak Imam Torik. Imam Torik. Mari kita buka. Apakah ini? Oh, pouch. Ini bisa banget nih buat kalau misalnya lagi keluar kota terus di koper. Aku tuh butuh banget nih yang kayak gini-gini. Makasih loh. Sama ada topi juga, topi hitam, bucket hat. Terima kasih. Oh, ada fan letter juga, jangan lupa nanti ketinggalan. Next dari Kak Ameng. Apakah yang dikasihkan? Tas. Ih, lucu banget tasnya. Tas unyu banget. Ini tas-tas mini bag yang aku suka. Aku tuh lagi suka banget mini bag gitu, guys. Kayak
Karena jujur bawaan aku tuh nggak banyak. Kadang banyak sih, tergantung mau kemana. Tentang. Dan ada apa lagi? Tadi ada apa lagi ya? Oh itu doang. Oh ini dari Kak Keca. Banyak gak ini kayaknya kantong Kekevi? Kalau kalian lihat banyak nih kuning-kuning ya. Oke. Ini oh dikasih puzzle. Ini puzzle gak sih? Kayaknya kalau puzzle, aku tuh kemarin liat di TikTok ada puzzle yang invisible gitu. Kok invisible sih? Yang bening. Dan aku tertarik tuh tiba-tiba aku di gift puzzle. Kayaknya malam ini aku langsung bikin kali ya. Next, yang ini. Dari Kak Muhammad Fakih. Apa ya dalamnya? Oh, seperti biasa ya, ini yang aku butuhkan, bantal tidur. Ini bukan bantal tidur sih, ini lebih kayak ke bantal traveling gitu. Kalau misalnya keluar kota, pasti membutuhkan ini. Dan ada sendal juga. Dari Miniso ya. Wow, ini kapelan nih, warnanya biru-biru. Ini apa? Ada sleep mask juga. Ini maksudnya apa nih? Ini dia mukanya, muka kakak ini ceritanya. Tiba-tiba muka kakaknya lulus. Oh maksudnya lulus wisuda gitu ya. Selamat ya. Kaget aku lagi unyu-unyu gini ada muka. Oh tangan tiba-tiba. Oh ada fan letternya juga. Ada lagi kah? Oh, makasih Kak Faki. Next. Dari Kak Rera. Rera bukan sih? Kayaknya ya. Apa ini? Ada yang... Ini buat apa? Lucu tapi ini buat hair drying. Ini handuk kah? Gimana? Oh ini handuk ya? Oh aku tahu handuk yang kayak diginiin, diginiin terus dia ditek gitu. Iya nggak sih? Aku pernah di gift ini juga deh, tapi beda warna terus kayak udah nggak tahu sekarang kemana. Ya semoga yang ini awet ya. Makasih Kak Rera. Dari Kak VS. Apa di dalamnya? VS. Oh, ini panda atau alpaka sih? Apa domba? Ini alpaka ternyata. Oh, ini ada tasnya. Sumpah ya, dulu tuh tahun 2023 awal tuh banyak banget yang nge-give aku tas-tas boneka kayak gini. Jadi ya bisa buat tidur, bisa buat dipakai kemana-mana juga. Terima kasih Kak Fiat. Dari Mang Sandi. Mang Sandi ini yang suka desain-desain itu ya. Kita lihat desain apa lagi yang diberikan ke aku. Bagus banget. Ini ala-ala Y2K gitu gak sih? Ada fan letternya juga. Lucu banget. Itu tuh kayak aku pengen pakai ini, tapi narsis gak sih kalau ada muka kita pakai keluar kayak lah gitu loh. Lucu. Jadi mungkin yang pakai ini mommy aja ya biar kayak aku bangga punya anak Asia. Terus next, ini apa nih? Adele. Dari Adelian. Adelian tahu ya aku suka ininya, desainnya ya. Ini apa nih? Oh, ini ada sedikit gift. Ini bikinan aku juga loh. Maaf ya. Oke, nanti kita baca. Ini ada kalender Adele. Ini bakal aku tempel deh di dinding kamar aku ya enggak sih? Buat kalender tuh sedang ke Adele-nya. Ini juga kayaknya sumpah yang di belakang kamera udah ketawa-tawa aja ya. Terus ada ini juga stiker sama ini jersey-nya. Ayolah kapelan lah. Ah, ya tapi kan A kan orang kalau misalnya yang enggak tahu orang yang kalau enggak tahu Adelian ya mungkin Ashel kan juga bisa. Aku rumah sesayang padamu. Tapi lucu desainnya. Mantap deh Adelian deh. Mau dong join. Ini juga ini apa nih Mas? Nyapa hati ini tak ingin ku menunggu. Oke, Reva Fidela nih di sini ya tuh. Nemenin unboxing. Terima kasih. Reka Nafa. Apa ini? Oh, kemeja juga kah? Kayak bunga-bunga flowery-flowery gitu. Terus ada, ini yang versi matcha. Ini apa sih? Ini warna apa sih? Sage ya? Hijau matcha gitu. So cute! Terima kasih, Kak. Oh, ada lagi. Ini apa? Oh. Nah, lucunya. Makasih ya, Kak. Oh, ada fan letternya juga, jangan lupa. Ini tadi dari Kak Nafa ya? Iya nggak sih? Iya, Kak Nafa. Terima kasih. Dari Kak Fania Z.
Ivan ya, Zepta. Buka ya. Ini ada baju kayak warna biru gitu. Ini tipe-tipe baju yang aku pakai kalau tidur. Ada fan letter juga. Ih, wangi banget. Ini wanginya di mana ya? Oh, di kertasnya wangi. Sama ada kaos juga kucing. Guys, ini kucingnya lucu banget. Aku tuh lagi suka banget kucing ya, nggak tahu kenapa ya. Bukan nggak tahu kenapa sih. Ada reasonnya sih. Tapi ini lucu banget kucingnya. Ini mirip kucing aku. Tahu nggak sih kucingnya ada? Lucu banget. So cute. Terus, oh ada tas juga. Ih, kayak orang-orang tahu deh. Aku lagi suka mini bag gitu. Kayak yang look at this. Ini warnanya agak hijau-hijau silver metallic gitu ya. So cute. Terus ada kaos kaki juga. Ada anting. Wah, bisa banget. Dan ini apa nih? Ini baju tidur kah? Hah? Ini baju tidur atau baju pergi sih? Takut salah aku. Look at this. Oh, ini baju tidur lucu banget. Metallic-metallic gitu ya, Shay. So cute. Oke, ini aku nggak tahu rapihinnya gimana. Tapi thank you ya, Kak. Yang tadi matanya Apache itu langsung melihat ke sini. Mario Bros. Kita buka. Apa ini? Dari Kak siapa ini? Kok ada namanya? Coba Kak yang merasa ngasih dari packaging Mario Bros, tolong kabarin ke aku ya. Wow! Powerpuff Girl! Casing aku tuh dulu Powerpuff Girl kan. Dikasih dari Jeci kayak kapelan gitu. Terus sekarang dikasih ini. Terima kasih, ini bakal kepake banget. Dari Kak, kok gak ada namanya lagi sih? Oh ada. Sabar. Dari Kak Ananda Timulya. Ananda Timulya. Oh my god, tadi tuh ada yang ngasih kayak gini juga gak sih? Iya gak sih? Tapi tadi versi cowoknya, sekarang versi ceweknya. Next, dari Kak WWNDin, Kak Endin. Apa ini? Oh ini isinya juga banyak ya. Ada kalung dan anting. Ini ada dompetan kayak mini gitu. Isi juga. Terus ada, apa ini lampu tidur kah? Aduh. Maaf ya, gerasak-gerusuk. Coba kita buka. Aku sebenernya butuh banget nih yang kayak gini-gini. Yang gak terlalu terang dan tidak mengganggu. Makasih, Kak. Oh, siapa tadi? Endin. Oh, ada lagi. Panda. Next, dari Kak Exisha. Exisha. Ada apa nih? Aduh, maaf ya aku robek ya. Exisha. Oh, ini kayaknya kaos-kaos baby tee gitu ya. Ada dua isinya. Sama yang ini kayak kaos-kaos yang sering aku pakai enggak sih? Kalau kalian sadar. Oh iya, yang kayak crop top yang fit in ke badan gitu, my favorite banget. Makasih ya Kak Exisha gift-nya. Rika Risnel. Risnel. Apa ya? Oh, ini ada fan letter dan apa isinya? Jing 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 jing. Oh, ini ada dua gelang. Siapa yang mau kapelan sama aku? Oh, aku. Kamu. Aku pakai yang pink, nanti kamu pakai yang biru, tapi nggak tahu ya kapelannya sama siapa. Ayo, siapa komen di bawah sini kamu kapelan. Acel, where you at? Apa ini? Aku dikasih sendal pink. Oh my god, pasti ini kayaknya bakal gila-gila mamahku ya, sendal pink ini. Airwall. Ini, aduh, sumpah ini pasti mommy yang make. Aku kayaknya nggak ada waktu buat pakai ini, tapi nggak apa-apa. Kakak dapat pahala karena sudah menyenangkan mamaku. Dan ada baju juga nih, Converse. Terima kasih. Oke, ini yang terakhir ya guys. Sebelum, karena ini banyak banget, jadi ini kita bagi dua part. Ini part satunya dan part duanya akan kita upload besoknya lagi ya. Pokoknya sesuai editornya ngerjainnya cepet atau lama ya. Yang ini dari Kava. Is RZ. Mari kita lihat. Kava is RZ. Is it cardigan? Cardigan. Tapi tulisannya R ya. Ini R maksudnya apa? Ravasha kan maksudnya kan. R ini buat siapa nih? Radzana Shaliha kah? Atau yang lain ya?
Oke guys, jadi karena bisa dilihat ya, ini gift-nya sangat banyak, jadi nggak cukup satu part dan harus lanjut part 2 ya. Kita lihat keseruan lainnya di part 2. Makasih yang udah nonton part 1 dan makasih juga yang udah like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share ke grup angkatan, grup keluarga, ke keluarga mantan, ya pakai ke semuanya lah ya, biar semua nonton video unboxing aku ini. Makasih semuanya, see you di part 2, bye-bye.